Hai guys, selamat datang di channel Make Devil Star, tentunya di game Android Offline. Episode kali ini kita kedatangan game simulator terbaru yang berhubungan sama truk. Jadi bagi kalian yang bercita-cita menjadi seorang supir, here we go. Ini saatnya kalian praktek terlebih dahulu atau mencobanya terlebih dahulu di dalam game ini. Game simulatornya seperti apa? Langsung aja kita masuk ke dalam gamenya. Oke guys, ini dia Happy Truck Simulator. Untuk musiknya fun sekali ya. Dan ini entah kenapa untuk layar dari gamenya itu cukup besar. Jadi di handphone gue itu kayak kepotong. Dan di sini bahasa dari gamenya itu kok bahasa lain ya. Kita coba klik ini deh, apakah bisa berubah? Oh iya, berubah untuk bahasanya. Jadi ada dua bahasa, ada Brazil sama bahasa Inggris. Oke, pertama di sini ada drive, terus ada gerasi, ada opsi. Dan di dalam pemilihannya di sini ada kualitas, bayangan, visual effect, trafiknya banyak atau tidaknya mobil-mobil mungkin ya, dan ada kontrol. Seperti biasa, kita akan hike, on, hike dong. On. Oke. Trafiknya hike. Ini pakai wheel dong, biar berasa main simulator beneran gitu ya. Kalau misalnya kiri kanan pakai ini sih enggak. Ah, masa kita main mobil pakai kiri kanan handphone? Enggak dong. Oh ya, ini ada modnya ya, seperti biasa, dan ada iklannya anjir. Oke, ini dia mobilnya dan UI-nya enggak banget, sumpah. Ada mobil yang pertama, atau truk yang pertama, truk yang kedua, truk yang ketiga, dan ada levelnya. Oke, jika kita ingin membeli truk ini, membutuhkan level 4 ya. Jadi kita harus naikin ke level 4 dulu, baru bisa beli truknya. Dan ini bisa dikustomisasi ya. Kita coba beli ini apakah bisa. Yes, bisa. Jadi di sini untuk modnya unlimited money, walaupun kayaknya kepotong ya di handphone gue ya. Bagi kalian yang coba gamenya nanti, kalian bisa coba di link di deskripsi video ini untuk downloadnya. Kalian coba di handphone kalian, kalian lihat kepotong apa tidak, sama seperti punya gue ini kepotong apa tidak ya. Kalau misalnya tidak kepotong, kalian komen di kolom komentar dan handphone kalian apa ya. Oke. Di sini gue Xiaomi Mi 8 itu kepotong layarnya. Dan di sini ada skin truck. Oke, jadi di sini kagak ada pilihan warna atau skin yang bisa kita pakai, melainkan kita bisa import atau memasukkan gambar-gambar punya kita yang berformat PNG atau JPG. Gue punya gambar nggak ya? Nah, ini apa? Search image dulu dong, jangan di load dulu malah tanda tanya kan? Nah, ini naruhnya di mana pula? Di sini kalau misalnya di load tanda tanya karena memang kagak ada. Jadi kayak gini, wah seru juga sih. Kalau kalian tahu gamenya Real Racing 3 di mana kita bisa modif sendiri untuk skinnya, ini kayaknya kita bisa modif sendiri untuk skinnya ya guys ya. Skin glass juga ada di sini karena gue masih belum ada. Mungkin di data, biasanya di Android data lalu cari data dari game ini. Biasanya di dalam situ sih. Skin detail dan bla 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 bla. Use default aja ya, udah warna ini aja ya. Kembali. Jadi dari UI-nya sendiri nggak banget ya ini game ya. Dari UI-nya nggak banget. Apakah in game-nya lebih nggak banget? Kita lihat. Ini dia in game-nya. Apaan ini? Oke, kita bisa jalan dan kita bisa arahin kameranya. Di sini untuk tombol-tombolnya tiba-tiba udah transparan aja. Spionnya kagak ada apa-apa, cuman tempelan. Jadi kagak nampilin di belakang dari mobil kita. Ini game apa sih? Ini adalah masukin gigi ya. Kita gigi satu dulu dong. Atas ya, gigi satu. Bum, bum, bum. Nggak banget ini untuk UI-nya, kita bisa ganti. Iya, ini angle kameranya. Dan ini bisa pakai wheel, oke. Seperti game-game simulator kebanyakan. Dan tiba-tiba suaranya udah nggak ada aja. Yang seharusnya ini ada radio. Mana nih radio nih? Ini menghidupkan mesin, oke. Dan ini apa? Oke, nggak paham gue. Ini kayaknya kepotong banget ya. Ini untuk, oh ini dia spion. Mungkin tadi karena gue nggak tekan spionnya, gue tekan spion kok tiba-tiba di situ spionnya. Kan ada tempatnya pak yang beneran spionnya. Ya udahlah. Mulai lagi dong. Ya. Kok mundur? Gue udah tekan atas nih, nggak masuk-masuk giginya. Bentar. Oh ini nih. Oh sebelah kanan ini ya. Kita belok sini dulu. Kalian bisa lihat tangannya ya. Dan di sini kita bisa pilih misi atau produk yang bakalan kita antar ya. Kita antar ini aja deh.
Oke. Udah kepasang aja atau gimana? Atau kita harus ke situ dulu? Ini untuk gerakinnya agak susah sih sebenarnya. Dan pada saat di sini nggak bisa ganti angle. Biasanya bisa diarahin ke kiri atau ke kanan gitu angle-nya. Dan ini wow. Wow. Sebelah kiri juga ikut. Hidup. Soalnya ini sorotannya ke depan ini. Kenapa sebelah kiri kena juga gitu? Aneh ya. Ini ada lampu hazardnya atau lampu sennya. Sen tengah ya. Ini lampu sen. Bukan. Ini lampu. Ini apa nih P? Parkir ya. Hey. Santuy. Santuy. Oke. Okay. Ini nggak bisa diarahin pula anjay. Stop. Pas kah? Seharusnya pas itu. Tiba-tiba ada mobil muncul. Wah, keren ini kayak gini. Noh, sinematik kamera ya tadi ya. Kita kemana ini? Kiri ya. Wait. Oh ya, ini untuk giginya otomatis ya. Langsung gigi 7 aja. Emang ada gigi 7 anjir? Gigi 8? Wah, konslet ini. Gigi 9. Cepat banget anjir. Gue salah jalan ya. Sorry. Gue salah jalan nih. Sini dong. Nah. Padahal tadi gue udah pilih hack ya untuk terapinya ya. Tapi ini kok sepi banget gitu. Kayak kota mati jadinya. Itu apa tuh? Lampu sen. Lampu sen gue hidup tuh. Matikannya gimana tuh? Matikan lampu sen gimana? Ini ya? Oh ini matikan nih. Tekan lagi. Oke. Okay. Kayaknya gue salah jalan deh. Oke, kita putar. Mana bisa goblok. Kita coba putar arah dari sini deh. Wah, ini nggak bisa ternyata. Kita cari tempat putar arah deh. Apakah ini bisa? Aduh, nggak bisa. Oke, kita ketemu sama belokannya. Semoga bisa di sini untuk beloknya ya. Karena dari tadi nggak bisa beloknya. Karena tadi susah. Dan ini ternyata tempat ngisi bensin atau pom bensin ya. Jadi nanti kita bisa isi bensin di sini nih. Tapi karena bensin gue mungkin udah... Kenapa nyangkut goblok? Ya, monggo lewat semua misi ya. Ya. Gua kayaknya salah jalan deh nih. Ayo semangat putar. Come on. Kita akan coba uji nyali sekarang. Oke, apakah gua masih bisa bertahan di jalan yang salah ini? Untungnya di sini untuk kendaraan itu enggak banyak gitu, guys. Jadi gua bisa ngindar dari mereka gitu walaupun gua salah jalan dan enggak ada polisi sama sekali. Oke, itu dia untuk jembatannya ya. Nah, ini dia. Kita seharusnya tadi belok lewat sana ya. Dan ada bis juga ini. Apakah nanti kita bisa pakai bis? Okay. Apa lewat kota? Ini kan jalan tol nih. Ya bodoh. Misi. Okay, kita pindah kota. Ternyata tadi adalah kota pertama dan ini adalah kota N. Okay, game set. Kayaknya kita ngantor cuman sampai situ aja ya karena di sini sepertinya untuk kendaraan atau udah masih ada. Oke, ternyata masih ada. Oke, kira tadi kita ngantarnya sampai situ aja gitu. Dan ini kok nggak bisa jalan? Dihidupin dulu kali ya. Wah, habis bensinnya ini kayaknya. Ya, terus gue gimana ini? Ya udahlah bodo amat. So guys, bagi kalian yang ingin main game ini silahkan cek di link deskripsi video ini. Menurut kalian worth apa tidaknya? Kalian komen di kolom komentar dan ya ini untuk game-nya masih beta, jadi masih banyak perkembangan yang harus diperkembangin. So, this is the Arus Reader. Begitu like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini karena akan selalu ada untuk permainan game Android lainnya. So, stay cool and see ya!